ولا يجرمنكم شنآن قوم على ألا تعدلوا. Jangan sampai membawa kebencian kamu kepada kaum membuat kamu bersikap tidak adil kepada kaum itu. Biar tahu rasa, padan muka. Karena apa? Karena geramnya. Ini Allah melarang kepada sikap yang seperti ini. Permainan emosi kepada seseorang. Walihada kata baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, konsep yang diajar oleh Nabi kepada qadhi, kepada hakim. Kata baginda Rasulullah, jangan seorang hakim itu memutuskan satu hukuman sementara dia berada dalam keadaan marah. Hukumannya tak berlaku. Tak boleh hakim memutuskan tok itu dengan dia punya palu kalau dirinya dalam keadaan marah. Tidak boleh hakim memutuskan satu keputusan dalam keadaan marah. Sebab apa? Ini hukuman, hukum itu hukumnya Allah Subhanahu wa taala, maka jangan ada permainan emosi di dalam untuk memutuskan hukuman Allah sementara ianya datang daripada hawa nafsunya sendiri. Faham, Tom? Walihada gerakan emosi tidak boleh bermain peran di dalam menentukan hukum.